Halo, assalamualaikum. Pagi ini mau ke jalan-jalan ke Solo. Lebaran hari ketiga kita OTW ke Solo. Ada apa di Solo? Simak terus videonya. Ini kita dari arah Semarang masuk ke Patung Kuda Boyolali. Nah, kalau kemarin yang video muter-muter naik Grand Bulus itu, dan dari arah sana. Nah, ini yang dari arah Semarang. Ada kuda. Iya, ada kuda. Ini Patung Kuda Boyolali. Ini di Kridango. Kita bisa. Nah, itu di sebelah kanan kalau ini, nah, itu di motor itu yang kanan itu ada shop iga yang terkenal, Iga Pak Wit. Silahkan googling, cukup terkenal itu. Jadi dari luar Boyolali sering mengunjungi Boyolali hanya untuk makan iga bakar Pak Wit. Kira-kira 100 meter dari Patung Kuda Boyolali ada susu tumpah. Ini pasar Boyolali di kiri kita. Di depan ada pintu masuk tol fungsional. Nah, itu bukanya pukul 6 sampai 17. Terlihat ya teman-teman di sisi kanan itu tadi ada petunjuk. Nah, ini gerbang tol Banyudono. Jadi besok yang Colomadu yang sekarang yang ada itu nanti ditutup. Jadi semuanya nanti masuknya lewat sini. Itu masuk dan keluarnya lewat sini. Nah, ini Semarang, Jakarta, Surabaya putar masuk gerbang tol Banyudono. Dan semua nanti masuknya lewat sini. Jadi yang gerbang tol yang sana yang ada flyover tol itu nanti ditutup. Sudah banyak ya YouTuber yang mereview tentang tol fungsional ini yang baru. Di depan kita sudah terlihat itu ada flyover. Itu merupakan tol ya, dari tol yang Surabaya, Jakarta gitu masuk ke sini, gerbang tol Colomadu, tapi nanti lurus ke sana, nyebrang di flyover itu nanti ketemu dengan tadi yang pintu gerbang tol Banyudono. Kita terpaksa ambil kiri karena yang lurus di Kartosuro, di pertigaan Kartosuro, Tugu Kartosuro, di Google Map terlihat macet banget, merah. Dan itu memang biasa tiap lebaran macet karena yang dari tol kemudian mau ke arah Jogja itu biasanya juga yang tidak mau lewat tol fungsional mungkin lewat jalur yang biasanya jalur utama. Nah, itu harus lewat Tugu Kartosuro. Nah, itu yang bikin macet di situ, biasanya macet. Jadi kita lewat ke sini ke arah Auri ya, nanti tembusnya Panasan Auri. Kalau teman-teman tahu De Colomadu, yaitu kita nanti lewat situ. Ini bis di depan kita, bis safari, juga harusnya nggak lewat sini, harusnya lewat Tugu Kartosuro. Tapi tadi dari di pertigaan lampu merah diarahkan ke belok kiri untuk lewat jalan ini. Nanti masuk ke terminal Kartosuro. Bis ini ambil kanan kayaknya ini. Nanti bis. Ya, kita
tetap lurus saja. Arah Gubernur. Ya ini bis ambil kanan masuk ke Terminal Kartosuro. Kami lurus saja. Simak terus videonya. Kiri kita Auri. Pangkalan TNI Angkatan Udara Adi Sumarmo berada di kabupaten mana ini masuknya, Boyolali atau Karanganyar ya? Malah kurang, mungkin sudah Boyolali sini, panasan Boyolali ya, masih Boyolali. Di situ di timur kita ini sudah Karanganyar. Di setelah kita nyebrang lampu merah itu sudah masuk Karanganyar. Di kanan kita nanti ada tempat destinasi yang cukup terkenal, destinasi wisata ya, wisata apa, bukan wisata tapi ya dulu ini pabrik gula Colomadu. Terus di era Jokowi, di era Presiden Jokowi kemudian direnovasi jadi ini The Colomadu, jadikan objek wisata. Tempat inilah tempat yang lebih berguna daripada dulu kan kayak bangunan tua yang mangkrak gitu. Kita masuk ini di Manahan, sebelah kiri kita ini adalah Stadion Manahan yang kemarin rame mau dipakai Piala Dunia U17 yang batal. Dan ini kemudian kita akan naik ke flyover Manahan, nanti kemudian kita masuk ke Slamet Riyadi. Sebelah kanan Stadion Sriwedari, stadion pertama di Kota Solo yang tempat penyelenggaraan PON yang pertama. Jalan Slamet Riyadi ini satu arah, tapi di sebelah kanan ada kontraflownya, ini untuk jalur khusus BST, jadi kayak Batik Solo Trans. Bisnya bis kotanya Solo. Nah ini yang sebelah kanan kita ini. Nah ini Batik Solo Trans merah. Ini jalurnya jadi kontraflow. Selain itu, ini di kanan ini ada rel kereta dan masih aktif digunakan. Ada yang Solo Trans, ada yang biru dan juga ada yang merah. Wah, ada kereta. Agak saya nggak kelihatan ya. Wah, harusnya tadi ambil kanan gitu. Oh, itu kereta. Pas kebetulan ketemu. Kereta Batara Krishna. Ini perempatan Sarpon, Pasar Pon. Di sebelah kanan itu ada KFC, itu sebelumnya dulu pasar barang antik Triwindu. Gak tahu sekarang pindah di mana, mungkin di
di sebelahnya lagi. Jadi kalau ke kiri itu ke Kraton Mangkunegaran. Kita lurus, nanti di depan ada patung Slamet Riyadi. Di depan kita, sana itu ada patung Slamet Riyadi. Ini Jalan Slamet Riyadi, ujung dari Jalan Slamet Riyadi adalah patung Slamet Riyadi. Ada di sebelah. Nah, itu patung Slamet Riyadi. Kalau kita ke kiri, itu ke arah balai kota, ke arah Surabaya. Nah, di depan kita ada andong. Dukar. Hanya 4, tapi ini kayaknya model baru. Ini adalah alun-alun utara. Alun-alun utara Kraton Kasunanan Surakarta. Ditutup ya, mungkin ada renovasi perbaikan penataan kawasan alun-alun utara. Nah, di sini juga sering sekali macet. Mungkin karena mau masuk keraton itu yang macet, karena keraton kan merupakan salah satu objek wisata ya. Kota Solo, destinasi wisata, salah satu destinasi wisata di Solo. Kraton Surakarta. Ini adalah pintu masuk Kraton Surakarta. Kiri itu alun-alun selatan, tapi sekarang baru direnovasi. Ini adalah Kampung Baluarti, kampung di dalam keraton ya. Jadi masih dikelilingi oleh tembok keraton. Ini kampungnya namanya Kampung Baluarti. Perjalanan kita kali ini dari Boyolali menuju Solo, Kraton Surakarta. Jangan lupa klik like, share, and subscribe.
agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.